Ladies, apa sih yang gak ada di Festival Makan Receh One Stop Unique Culinary Event yang lazis banyak, yang seru mah ada banget. Beneran banyak banget ini mah lebihnya ya kita. Mantap. Nah, kita ikut bareng sama Raka yuk. Kita cari tahu nih, bakal selebih apa sih Festival Makan Receh kali ini? Gaskin Budis. Yeay, halo Budis. Ini saya dari LG ya. Mall Senayan Park itu gak jauh ke arah pulau, lihat tuh. Langsung ada tuh lihat Budis. Gapura Festival Makan Receh Trans 7. Saya udah gak sabar. Kira-kira di sana tuh bakal ada apa lagi Budis ya? Ayo, let's go Budis. Kita keliling-keliling dulu. Loh, bukan langsung gas kulineran malah masuk area foto booth kamu. Gak mau kalah FOMO, yes. Wih, Budis, ini seru banget suasananya udah meriah. Gak jauh dari Gapura ya, nih. Langsung di sini tuh kayak ada list para tenant tuh ada apa aja, lihat. Banyak banget. Tuh lihat. Ini bakal bikin kita kenyang karena jajanannya enak-enak, viral-viral semua, Budis. Nah, di sini juga lihat ada semacam booth untuk foto-foto ya. Tuh. Ibu mau masuk, silakan, Bu. Tuh. Buat kenang-kenangan bareng orang-orang tersayang, bareng bestie-bestie. Bu, saya dulu, Bu. Wih, bakalan jadi spot asik nih buat seru-seruan bareng sama Besti dan orang tercinta ya, Budis. Wey, Budis! Kalau target sih nggak ada, Budis. Cuman kayak saya tuh gagal fokus nih sama si Akangnya yang lagi main-main sama api. Orang mah, Kang, ini lagi ngapain? Lagi apa? Lagi bakar mozzarella tuh. Ini salah satu jajanan viral, Budis ya. Namanya Roti Zen. Wow, gokil banget. Oke, puas berfoto ria, saatnya kita hunting menu-menu viral yang ada di sini. Kira-kira ada target jajanan apa nih? Oh, Kang, ini beneran mozzarella ini teh. Bukan lem, bukan? Mozzarellanya gokil, banyak banget. Salah satu tenan yang konsep masaknya agak barbar nih, Foodies. Yang lain menghindari api, abang yang satu ini malah diajak main tuh apinya. Isian roti panjangnya juga gak kalah barbarly nih, Foodies. Ada telur dadar yang sudah bercampur dengan potongan daun bawang dan garam. Kemudian parutan keju mozzarella yang super melimpah. Ada lettuce, daging cincang, aneka macam saus mulai dari saus cabai, saus tomat, dan juga saus Thousand Island. Looks so yummy. Satu aja belum kelar, udah mau kemana lagi tuh, Raka? Foodies! Ini nih ya. Udah lama saya incer, Budis ya, namanya tuh Bacang Panas Pak Hadi. Ini viral banget di kota Bogor, Budis. Tapi emang saya belum sempat ke Bogor ya, kejauhan. Terbukti kan, Budis, kalau datang ke Festival Makan Receh, pasti auto kalap deh. Semoga nggak lapar mata ya kamu, Raka. Anyway, Bacang ini emang jadi idola banget nih, Budis. Khususnya di Jalan Surya Kencana Bogor. Nah, biar nggak perlu jauh-jauh ke Bogor ya kan? Nih, Makan Receh datengin langsung ke sini buat kamu, Budis. Buat yang penasaran, koi gaskan langsung merapat ya. Festival Makan Receh masih ada sampai besok, Budis. Lokasinya di Senayan Park, Jakarta. Oke? Okay, berarti ada ketan ayam, ada ketan daging buat bacangnya ya. Ada nasi ayam, ada nasi daging, terus toppingnya tuh jando ya? Jando ya, lemak-lemak gitu, Budis. Itu yang saya tunggu jandonya. Waduh! Gak usah khawatir ya, Budis. Bacang Panas Pak Hadi ini halal kok. Mau yang nasi ke atau yang ketan ke, isiannya sama-sama daging ayam. Kalau mampir ke sini, jangan sampai gak kebagian toppingnya ya. Ada macam-macam nih. Dan yang paling wajib dicoba, si jando sapinya ini sih. Roti Zen udah ready, Bacang Panasnya juga udah manggil-manggil. Yuk, mari makan bareng, Budis. Ini benar-benar Budis ya. Rotinya lembut banget. Ini saking banyaknya isian, jadi rasanya tuh rame, Budis. Terutama di bagian ini ya. Daging cincangnya kayak, aduh, benar-benar berasa enak. Adanya tambahan aneka macam saus bikin rasanya rame banget sih di mulut. Pedas, gurih, asam, creamy, perpaduannya sempurna, gak ada yang over. Ini gak cuma isiannya rame, saya masih dapetin sensasi segar Budis dari sayur-sayuran, dari lotusnya. Masih dapat kriuk-kriuknya enak banget.
Pantesan viral ya, bukan cuma karena show masaknya dan penyajiannya yang barbar. Ternyata emang rasanya seenak itu. Ini sih kalau dimakan sendirian bakal ngenyangin banget ya foodies. Bisa untuk 3-4 orang nih, cocok buat ngemil bareng sama bestie. Saya gak mau buru-buru kenyang foodies ya, karena ini ada jajanan yang udah lama banget saya nanti-nanti. Saya belum sempat ke Bogor, tapi saya dapat di sini Puyuh, di festival makan receh, ada bacang panas Pak Hadi. Namanya juga bacang panas, jadi ya afdolnya dimakan selagi panas ya foodies, biar makin dapetin sensasi enaknya. Nah, bahan utama si bacang ini, ada nasi, ada juga ketan. Isiannya dikasih daging ayam cincang gitu foodies, sudah berbumbu kecap dan rempah. Ini saya makan bacang ayam foodies, yang original tuh udah enak banget. Nasinya pulen, isiannya juga nggak kaleng-kaleng. Berasa rempahnya, berasa manisnya, pokoknya legit pisan. Apalagi kalau ditambah sama ini nih. Lihat foodies. Ini jandonya foodies, Masya Allah ini yang ditunggu-tunggu. Ada jando, ada baksonya juga. Makan foodies. Munah pisan. Bacang identik dengan bungkusan daunnya. Ini pakainya daun bambu ya foodies. Inovasi penambahan topping dan penyajian yang diadakan dan masih panas jadi daya tarik tersendiri nih bagi penikmatnya foodies. Termasuk kaum Gen Z nih foodies, pada suka juga loh. Foodies ini sumpah ya, saya baru makan 2 menu aja foodies. Wah, gokil, ini gak ada yang gagal, enak-enak semuanya foodies. Recommended banget buat nyari jajanan-jajanan viral di sini di Festival Makan Receh. Tapi sarannya ya, jangan datang sendiri, harus sama besti-besti, karena kalau sendiri pasti kenyangan. Kalau saya kenyang banget. Yaudah, sambil nunggu makanannya turun, kita lanjut keliling dulu yuk. Ada satu tempat yang harus foodies semua datang ini, terutama buat yang lagi cari kerja. Wow, rame bingo, El. Wah, foodies, ini beneran ya. Festival Kuliner Makan Receh kali ini bener-bener beda dan banyak banget lebihnya, foodies. Apa coba? Ini saya ada di area Dom dan ini rame banget. Tuh lihat, ya, ada Trans 7 Academy and Career. Jadi buat foodies-foodies semua yang lagi pada cari kerja, bawa CV terbaiknya, siapa tahu jodoh. Ya kan? Terus juga di sebelahnya lihat tuh, ada juga para castingers lagi pada casting, ada ikut jadi host juga, ada peserta kuis. Wah, pokoknya mah rame dan ini bener-bener beda pisan. Wih, gokil gak tuh foodies? Ini sih beneran banyak lebihnya ya. Niat mau jajan, ada kesempatan buat berkarir juga di Trans 7. Ya udah sekalian bawa CV terbaikmu, siapa tahu berjodoh foodies. Nah, kalau mau datang hari ini, cus gaskan ya. Masih ada waktu kok sampai jam 10 malam nanti. Sekalian kita malam mingguan sambil sing-along bareng sama J-Rock. Wow, seru banget ya foodies. By the way, thank you so much buat foodies yang udah datang ke event Kuliner Makan Receh di hari pertama ini ya. Love sekebon deh pokoknya. Buat yang belum sempat datang, tenang, masih ada besok kok di hari keduanya ya. Tapi jangan sampai ke-skip. Kosongin perut dan juga ajak bestie-bestiemu, ajak keluarga, kita seru-seruan bareng di sini. Oke? Wuh, foodies. Waduh, ini benar-benar rame banget foodies ya. Jajanannya enak-enak, mau naruh CV juga bisa, mau ikut casting juga bisa, mau jadi artis juga bisa. Saya nggak rugi nih jauh-jauh dari Karawang datang ke sini karena jajanannya itu rame-rame foodies. Pokoknya bawa besi semua ke sini rame-rame biar makin seru, biar makin asik ya. Ditunggu hari ini sampai jam 10 malam, oke? Okay? Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan! Woo!